Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Alif di Jalur Rumah Indonesia. Kali ini Bu, kita satu rumah. Ini di sampingnya ini ada Citra Presiden sana Puri Harmoni Pasar Mukti. Masuk di sini. Bagus, oke. Okay. Kita akan masuk ini rumahnya. Ini luasnya berapa, Ji? 75. Ini udah dipecah apa belum suratnya? Jadi gimana nanti tetap? Ini rumahnya, ini terasnya. Bagus sih, ini udaranya bagus Bu, terus ini cocok lah untuk yai ustad gitu, bagus Bu, nyaman juga. Lantainya pakai 40x40, ya toilet ya rumah sederhana. Ini kayaknya ruang tamunya kita ada 1-2 kamar, ya, ya kayak 2 kamar. Dan ini satu kamar depan, ya seperti itu Bu. Ada ventilasi cahaya dan udara. Sini sama. Ini masih catnya belum sempurna. Ini bagian dapur. Ada wastafel, cincin dan kamar mandi. Oke, seperti ini masih baru sepertinya. Ya. Oke Bu, udah ruang kulkas. Ini nggak ada orang ya Bu? Nggak ada. Oke, oke. Ini kamar mandi ya, seperti ini. Ini airnya lumayan bersih. Ini nyaman. Ini di sini masih ada ruang samping. Ini bisa untuk ruang makan. Mantap, asbes. Ini ruang sana, keren. Ini ruang apa ya? Santai. Ini enak, rumah kampung lebih enaknya. Pas puas. Gurame juga bisa tuh, karena ini nanti bisa jadi gurame juga tuh. Sampai mentera si motor, memang mobil ada sampai di situ, tanggal juga semuanya dari situ sudah dekat. Di sumai, dekat nggak mau lagi terap. Viewnya bagus lah, keren. Oke, terima kasih banyak, dari rumah Indonesia. Airnya sumur. Apa ini? Sumur. Ini apa nih? Sumur WC. Itu WC. Tank. WC tank. Sumurnya gabung apa sendiri-sendiri? Sendiri ya. Sumurnya bagus ya, Bu. Bagus kayaknya tadi lihat saya ini begini. Airnya sumur. Ini pasti pedus samping. Nah, saya baru lihat sapi bang di sekitar Citra baru ini nih. Sapi di sini. Berapa meter? 2 meter. Mana parkirnya? Kita balik. Thank you.
Thank you.